Kali ini kita akan bahas cara membuat interface dari radio ke mixer. Kita siapkan alatnya, box plastik, jack Akai 2 buah, sama kabel stereo 3 meter lah cukup. Bisa pakai 28 janganlah. Kita coba pakai ini aja nih. Nih pakai Motorola GEM300. Radio Motorola GM300 ini menggunakan soket mic RJ45. Ini kabelnya, nanti kita potong bagi dua. Oke, kita coba nyalakan mixer Yamaha-nya. Terhurung. Kita cek tegangannya. Ada ya. Berarti mixernya yang bermasalah. Ya, mati. Kita bongkar saja. Maaf ya, bikin interface-nya jadi kejeda karena mixernya mati. Jadi saya coba perbaiki dulu mixernya. Mixer telah siap, radio sudah dinyalakan, dan kita potong nih bagi dua. Biar tidak terlalu panjang. Ini 3 meter ya. Nanti dibagi tiga lah kabelnya. Kita solder ke jack Akai-nya. Oh iya, buat sobatku semua, terima kasih telah subscribe pada channel ini.
Semoga rezekinya lancar dan disehatkan selalu. Oke, kita pisahkan dulu kabel yang tidak terpakai. Ini PTT, ini input mic, ini ground. Gimana caranya supaya tahu bahwa itu adalah buat PTT, ground, mic, dan yang lainnya? Itu sangat mudah sekali. Tinggal download pin mic, terserah radionya mau radio apa gitu. Tinggal sebutkan saja tipenya. Ya, contohnya seperti barusan, jadi kita tahu mana PTT, mic, ground, dan tegangan. Jadi tinggal lihat gambarnya saja. Ini cara nyambungnya, ini ke input mic ya. JKK-nya sudah saya colokin ke jalur sana. Dan ini untuk bagian mic. Nanti kita masukin ke soket mic. Dan sekarang kita buka dulu karena ini soket mic mono. Kita ganti sama yang stereo. Biar nanti ini dipakai buat ke desktop mic ya, buat PTT dan saluran mic, makanya harus stereo. Kita masukkan jack 3,5 milinya dan kita ukur nih, yang tengah ke bawah berarti untuk mic, yang pinggir ke atas itu PTT, kalau yang panjang jelas itu groundnya. Oke, kita satuin dulu groundnya.
Ini dia desktop mic-nya yang nanti akan kita hubungkan ke jack 3,5 mili yang ada di interface. Kabel yang putih ini dijadikan PTT, ini ground dan ini mic. Kita ikat dulu biar tidak ketarik. Nah, ini adalah ground garis tengah PTT depan mic. Untuk desktop mic sudah selesai. Kita kembali ke interface. Ini mic ya, tulisannya masuk ke sini, dan ini input. Masuk ke sini. Nah, ini jack yang 3,5 mili yang ke desktop mic. Nyambung ke sini. Oke, sekarang tinggal kita coba. Feedback ya, feedback cenah ke orang tutup pula tong di pasian middle. Eho naik orang buka cek, wah kenapa eho nya begini teh, orang pindah ke nela ngerate ngawawaw teh iya ngeren sakiwe sakiwenya ganti Terima kasih telah nyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.